Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Baladang Channel. Selamat menjalankan aktivitasnya sehari-hari bagi sobat tani semua dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Baiklah sobat tani, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembuatan tiang lanjaran atau para-para untuk tanaman gambas atau oyong. Di sini sobat tani, inilah lanjaran atau para-para sederhana yang saya bikin. Dan di sini sudah hampir 70% untuk tiang lanjarannya, untuk lanjarannya sudah selesai. Di sini media yang saya gunakan yaitu bambu dan tali. Baiklah sobat tani, di sini umur tanaman gambas yang saya tanam yaitu telah berumur 5 hari setelah tanam. Bagi sobat tani, di sini saya tidak menggunakan atau tidak membuat bedengan, akan tetapi saya hanya membuat masing-masing media tanamannya hanya kita gemburkan dengan tanah, dan sebelumnya kita gali dengan gali lubang dan kita tutup dengan pupuk kotoran hewan, baik itu kotoran sapi maupun kotoran ayam. Dan inilah sobat tani, kita masih melakukan proses pembuatan para-para atau anjir pada tanaman gambas. Jadi sobat tani, kita melakukan pembuatan anjir ini, mungkin bagi saya ini merupakan cukup efisien. Dan ini setelah tanaman gambasnya sudah cukup besar dan kita bantu untuk melakukan, bahasanya menjalar ke atas, dan kita bantu dengan menggunakan tali. Dan di sini kita kasih juga, di bawah kita kasih juga bambu penyangga supaya tanaman gambasnya cukup mudah untuk naik ke atas. Dan untuk tingginya sendiri bisa kita sesuaikan dengan selera kita masing-masing. Dan di sini saya buat tinggi tiangnya sekitar 2 meter. Dan ya sobat tani, kita di atasnya kita kasih bambu juga agar tanaman gambas dapat lebih leluasa untuk berkembang. Mungkin sobat tani, ini mungkin baru hampir 70%, dan setelah ini akan saya lakukan pengerjaan lagi untuk finishing pada lanjaran atau para-para tanaman gambas yang telah saya tanam. Dan jarak tanam pada tanaman gambas ini saya tanam yaitu dengan jarak 70 cm antar tanaman, dan di sana juga 70 cm. Jadi nanti apabila tanaman gambas sudah tumbuh, dan ini akan berbentuk seperti terowongan. Jadi
pada saat panen kita memudahkan kita untuk panen pada saat pemetikan atau pengambilan gambas tersebut. Inilah tiang ajir atau para-para untuk tanam gambas sederhana yang saya buat. Mungkin sobat tani, jika bermanfaat, sobat tani bisa membuat seperti ini juga. Ini cara sederhana yang saya lakukan. Dan di sini masing-masing tanaman, atau bisa katakan bedengan, akan kita satukan menjadi seperti terowongan atau gawang ini. Dan untuk pembuatan tiang ajir atau para-para sendiri, kita lakukan buat dulu tanah pondasi atau tonggak utama. Di sini jarak antara tiang satu untuk tiang utama dan tiang lainnya berjarak sekitar 2 meter. Dan nanti akan kita lanjutkan pembuatan dan kita lakukan pengikatan terlebih dahulu di sini dan kita tarik lurus ke atas agar talinya kuat. Itu pun akan kita bantu secara manual untuk melakukan tanaman parinya, maaf, tanaman gambasnya nggak dapat menjalar ke atas. Baiklah sobat tani, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.